Selamat datang lagi di channel Triple Tree Music TV bersama saya Fatur, channel yang ngebahas tentang audio dan music production tools. Kita juga merupakan store untuk perlengkapan audio dan music production tools ya. Kita punya online store-nya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan TikTok Shop. Kita juga punya offline store-nya ke Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22, Kota Bandung. Teman-teman silahkan subscribe channel Triple Tree Music TV dan bunyikan tanda loncengnya. Jangan lupa juga follow IG kita di @tripletreemusic. TikTok juga ada ya, @tripletreemusic. Ataupun scan barcode di samping saya ini udah langsung terhubung dengan customer service kami di WhatsApp kalau bila ada kendala seputar produk yang sudah dibeli atau mau tanya-tanya seputar produk yang ingin dibeli. Sekarang kita akan mendemonstrasikan tiga buah mikrofon di range harga 500 ribuan sampai 800 ribuan untuk mikrofon kondenser. Di depan teman-teman ini udah ada tiga buah mikrofon kondenser, ada dari Dolphin Sound DS100, Dolphin Sound DS200, dan ini Altron MC001. Ini teman-teman akan mendengarkan bunyi sampel demonya, terutama vokal ya, yang akan dinyanyikan oleh rekan saya Abano untuk mendemonstrasikan ketiga buah mikrofon ini ya. Jadi silahkan simak. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua
jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabdamu bagai air yang mengalir. Menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Sabdamu bagai air yang mengalir. Menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Barusan kita udah mendengarkan cover dari Abano menggunakan ketiga mikrofon kondenser ini, DS100, DS200, dan Aktron MC001. Overall, kalau saya ambil kesimpulan dari tiga mikrofon ini, serius, udah bagus banget ya untuk di range harga 500 ribuan sampai 800 ribuan. Kenapa? Karena kualitas, memang yang ditawarkan kualitasnya udah bisa layak dipertimbangkan kebutuhan home studio profesional ya. Kita mulai dari DS100 dulu. Dia punya karakter yang nggak bright tapi warm. Saturation-nya dapat gitu, analog-analognya itu dapat banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau rekaman dengan sound yang lebih natural tapi lebih sedikit lebih warm, ini cocok banget ya. Apalagi karakter low-nya cukup kerasa juga, kemudian bodinya juga dia padat ya, lebih ada. Ini oke banget loh DS100 ya. Kemudian di kedua ini ada dari DS200. DS200 ini upgrade-nya ya dari DS100 ini. Kebalikannya dari DS100 ya, DS200 ini punya karakter yang lebih bright banget, lebih bright, tapi saya ngedengar ada bunyi-bunyi transient yang lebih gurih ya, lebih gurih di sini. Misal ada bunyi instrumen saya pernah pakai ini juga, ataupun vokal, itu transientnya lebih dapat, lebih balance, lebih stabil. Jadi body selain gemuknya, tapi body solidnya juga dia lebih ada gitu ya. Dan juga untuk gainnya dia lebih besar juga gitu ya. Untuk tag yang membutuhkan clarity dan audio karakter yang lebih bright atau lebih cerah, ini cocok banget ya di DS200. Nah, kalau Aktron MC001 ini opini saya pribadi, tapi saya pengen bisa simpulkan bahwa
MC0100 ini adalah blendingnya dari DS100 dan DS200. Kenapa? Yap, karena dia punya karakter yang warm juga, bodinya dapet juga, tapi di satu sisi lebih bright, lebih cerah lagi gitu ya. Ini ada di kedua ini, dan kedua karakter ini udah ada di Arcturion MC001. Saya juga baru tahu pas mendengar sampelnya gitu ya, ternyata dia lebih padat bodinya, lebih gemuk. Kemudian saturate-nya dapat atau warm-nya juga dapat, tapi bright juga gitu. Nah, jadi overall kalau misalnya lebih versatile lagi untuk penggunaan rekaman, saya rasa cocok di Arcturion MC001 ya. Oke, untuk harganya di DS100 ini dia di 550 ribuan, kemudian DS200 ini di 600 ribuan, tapi untuk MC001 ini di 800 ribuan. Belinya di store kita aja, Triple Tree Music ya. Dan itu, oke teman-teman, itu dia pembahasan mengenai demonstrasi komparasi antara mikrofon di range harga 500 ribuan sampai 800 ribuan. Semoga ini membantu teman-teman supaya nggak salah pilih, nggak salah beli, dan bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, saya Fatur dari channel Triple Tree Music TV. Sampai jumpa di video yang lainnya. Goodbye.